Kamu dengar baik-baik. Aku kemarin udah pergi ke hotel tempat kita nginap waktu itu. Terus gimana, kamu udah dapat buktinya? Aku dijebak kan, sayang? Udah. Tante juga minta maaf ya kalau tante suka galak sama kalian. Maafin ya. Bu, mana yang tadi? Ini buat tante. Apa ini ya? Ya, bagus banget. Padahal gue sering marah-marah, tapi anak-anak ini ternyata tetap perhatian sama gue. Bagus banget. Elsa mau kemana ya? Apa hukumannya udah selesai jadi dia mau pulang? Gue ikutin aja deh. Wah, aku berangkat kerja ya. Soal foto yang kemarin itu gimana? Ada baiknya aku gak ngasih tau mama dulu. Sampai semuanya jelas. No, kok kamu diem aja? Foto, ma. Foto yang kemarin.
Masih aku cari tahu kok, Ma. Oh gitu. Ada tamu, siapa ya pagi-pagi? Bentar ya, Ma bukain. Maaf ya, Sa. Tapi sebaiknya kamu pergi. Mama rasa Nino gak mau ketemu sama kamu. Enggak, Ma. Ini masih rumah aku, Ma. Aku masih istrinya Nino. Dan aku perlu bicara sama Nino. Sayang. Ma, tolong mau masuk dulu. Kamu ikut aku. Mau kemana sih? Ngapain dong? Kamu dengar baik-baik. Aku kemarin udah pergi ke hotel tempat kita nginap waktu itu. Terus gimana? Kamu udah dapat buktinya? Aku dijebak kan, sayang? Udahlah, Sa. Kamu enggak usah bohong lagi. Bahkan pelayan di situ bilang kok kalau kalian berdua itu bermesra-mesraan. Itu nggak benar, sayang. Nggak, aku nggak ketemu sama Ricky di hotel itu, sayang. Apalagi mesra-mesraan itu, nggak. Udahlah, sayang. Ini semua cuma nakal-nakalan kamu aja. Kamu sama Ricky itu sama aja. Sayang, harus berapa kali aku bilang sama kamu, aku nggak ketemu sama Ricky di hotel itu. Cukup. Kamu lupa. Foto kamu sama Ricky itu udah viral. Lokasinya di situ, Elsa. Mau ngomong apa lagi? Itu nggak benar, sayang. Kamu terlalu banyak berbohong, Elsa. Dan satu hal lagi. Aku kemarin baru aja nemu satu kebohongan kamu, Elsa. Kebohongan apa? Kamu kenapa sih selalu cari-cari kesalahan aku? Kenapa sih? Udahlah. Kamu nggak perlu tahu soal itu. Sekarang aku minta kamu. Kamu pulang. Pulang ke rumah papa. Aku gak mau ketemu kamu lagi, Elsa. Sayang, aku gak mau, sayang. Sayang, aku gak mau cerai sama kamu, ya. Aku gak mau. Please. Aku capek, Elsa. Kamu selalu aja berbohong. Aku minta sama kamu. Lupain aku. Dan satu hal lagi. Begitu anak ini lahir, kita cerai. Kenapa, Sa? Kenapa lo masih balik aja ke rumah suami lo yang jelas-jelas gak pernah percaya dan peduli sama lo?
kalau dia beneran cinta sama lo, harusnya dia gak setega itu ngusir lo yang lagi hamil, Sa. Hei, tenang. Udah, nanti pasti ketemu, ya. Nanti aku tanya sama Kiki lagi, semoga ketemu ya. Udah, kamu jangan banyak kepikiran gini dong. Nah, saya kesel aja sama diri saya sendiri, nih. Saya berharap banyak sama Frances itu, loh. Saya berharap di sana tuh, ya mungkin bisa ada petunjuk soal Elsa. Iya, iya. Tapi malah saya hilangin Francesnya. Nanti pasti ketemu kok, ya. Udah, Mas Al. Iya. Udah dong. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Al, Bu Andin. Pak Al, mohon maaf sebelumnya, tapi Bapak sudah ditunggu di ruangan meeting. Oke. Saya meeting dulu ya. Silakan. Terima kasih. No. Tadi Mama lihat Elsa masih ada di depan rumah, nangis-nangis. Udah lebih baik kamu datengin dia, terus kamu bawa ke rumah papa mamanya ya. Soalnya mama tuh gak tega lihat dia, mama kasihan. Ya, no? Ayo, sayang. Ya. Tapi tidak sepatutnya kamu mengusir Elsa. Baik buruknya istri kamu, dia tetap tanggung jawab kamu, no? Setidaknya, kamu dengan baik-baik, dengan itikat baik, kamu bawa Elsa pulang ke rumah kami. Jangan diusir. Mama minta, jangan ceraikan Elsa saat Elsa sedang hamil. Atau Mama tidak akan maafin kamu seumur hidup kamu. Nino, ayo sayang. Nino benar-benar udah gak maafin gue. Kali ini rumah tangga gue. Sa! Hei! Sa! Sa, bangun, Sa! Hei! Sa! Sa! Elsa! Ricky sama Elsa.